IPS 42 ingin mempresentasikan gaya Loren, ada alat dan bahannya. Yang pertama, cutter dan isolasi. Dan ada kawat. Ada peniti dan magnet. Dan ada batu baterai. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita gulungkan dulu kawatnya. Sampai dia berbentuk bulat. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Langkah kedua, ada peniti dan baterai. Lalu letakkan peniti di kutub positif dan negatif pada baterai tersebut. Lalu rekatkan dengan isolatif. Jeda dulu, Pak. Batu baterai tersebut di papan yang sudah disediakan. Bukan. Letakkan magnet di atas baterai dan letakkan kawat tembaga di atas magnet. Maka setelah dimasukkan kawat tembaga, maka kawat tembaganya pun akan bergerak. Gerakan ini menunjukkan adanya gaya Lorentz yang timbul karena arus listrik yang ada di medan magnet. Demikianlah presentasi yang kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.